Ya. Ya, suara saya. Coach Nanti Sapuan. Coach Rudy aja, Coach Rudy ya. Oke. Baik, kita akan berpacu dengan waktu. Untuk yang praktek secara lengkap, nanti kita minta Coach Mahru sebagai coachnya, Coach Rudy sebagai Coach coachnya. Itu Coach Rudy. Halo Coach Rudy. Masih di mute, Pak. Siap, Coach. Oke, ya. Jadi Coach Mahru sebagai coach, kemudian Coach Rudy sebagai coachnya. Nanti kita praktek secara lengkap mulai building trust, agenda, outcome sampai ke go bisanya atau ke actionnya. Mungkin lebih lama mungkin kita kasih waktu sampai ya maksimal 15 menit lah. Gitu ya. Berbeda dengan yang tadi Pak ya, konteksnya berbeda ya. Berbeda lagi. Ya lebih ini, lebih fresh. Ya. Tapi untuk selanjutnya nanti yang apa karena waktu juga kan membatasi. Jadi untuk yang selanjutnya kayak Coach Jenny sebagai coach itu nanti mulainya dari ini aja apa? Mulai dari OB-san, lalu goalnya goal define kan udah kan ya. Nanti pertanyaan mungkin dari OB saja, optionalnya apa kan ya. Kemudian barrier-nya apa, lalu kemudian setelah barrier, support-nya apa, dan terakhir action-nya. Nanti mudah-mudahan ya waktunya cukup, 10 menit masing-masing ya coach yang ada di sini. Mungkin gitu ya. Siap, baik. Pak. Oke, baik. Siap, kita mulai aja. Silakan Pak Mahrus dan Coach Rudy. Waktu 15 menit, Pak. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudy, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Coach? Alhamdulillah. Ini Coach Rudy ini dari mana asalnya, Coach? Saya dari Banyuwangi, Coach. Jawa Timur, Coach. Oh, Banyuwangi. Saya dulu memang ada kawan dari Banyuwangi itu, yang dekat dengan itu loh, yang semburan lumpur apa itu? Lapindo. Ya, Lapindo. Masih 7 jam, Coach. Wow, masih 7 jam ya. Dia ya. Dari Sidoarjo itu. Asalnya Sidoarjo. Banyuwangi, tinggalnya di Sidoarjo waktu itu. Oh. Baik ya, Pak Rudy. Pak Rudy, apa kabar? Sehat, alhamdulillah ya. Pak Rudy, kita hari ini akan berbincang-bincang nanti mungkin sekitar 15 menit ya, Pak Rudy ya. Kira-kira apa nih agendanya yang mau kita perbincangkan nih pada sore ini, Pak Rudy? Agenda saya, Coach, saya itu punya impian ke depannya itu anak saya itu kalau bisa jadi penghafal Al-Quran, Coach. Oh, jadi Pak Rudy ingin anaknya jadi penghafal Al-Quran ya. Jadi nanti kita akan membincangkan itu ya. Membincangkan Betul, anak Pak Rudy menjadi penghafal Al-Quran. Kenapa sih Pak Rudy kita membincangkan masalah anak menjadi penghafal Quran ini penting bagi Pak Rudy? Karena Coach, kita kan memang umur kita ini di dunia kan sementara Coach ya. Karena sebagaimana kita orang Muslim Coach, tiga amal yang tidak terputus setelah kita meninggal itu salah satunya kita itu mempunyai anak yang soleh, Coach. Oke, jadi ya, penting ya? Sangat penting sekali. Baik Coach, ya, karena jadi kita membincangkan masalah anak ini penting ya, karena anak ini aset kita ke depan ya. Aset Pak Rudy dunia akhirat ya Pak Rudy ya. Betul, Coach. Itu. Betul. Jadi kira-kira nanti hasil dari perbincangan kita ini apa nih Pak Rudy yang diharapkan nanti? Hasil harapan, dari perbincangan kita. Harapan saya bisa mewujudkan impian saya, Coach. Anak saya bisa jadi penghafal Al-Quran, Coach. Oh, jadi nanti harapan Pak Rudy setelah kita berbincang, nanti tahu gitu ya strateginya, langkah-langkahnya untuk menjadikan atau mewujudkan cita-cita anak Pak Rudy jadi penghafal Al-Quran, begitu ya Pak Rudy ya? Betul sekali, jadi Coach. Nanti kita Betul. Akan hasil dari perbincangan kita ini, nanti langkah-langkah seperti apa yang strategis, begitu ya Pak Rudy ya? Betul, Coach. Baik, Pak Rudy, sekarang saya mau tanya sama Pak Rudy, anak Pak Rudy usia berapa ya sekarang? Anak saya sekarang usia 6 tahun, Coach. Oh, 6 tahun. Laki-laki perempuan, Pak Rudy? Laki-laki, Coach. Laki-laki. Dan saat ini dia belajar ngaji di mana itu, Pak Rudy? Kebetulan saya karena saya masukkan sekolah SD Islam terpadu, Coach. SDIT ya? SDIT, Coach. Jadi ya. Harapan saya memang
mudah-mudahan bisa pengen coach itu tadi coach. Jadi anak Pak Rudi kelas apa namanya usia 6 tahun itu berarti kelas 1 SD ya? Kelas 2 coach, naik kelas 2. Oh, naik kelas 2 SD ya. Di SD IT nanti di situ ada materi ini ya, materi muatan lokal ya, menghafal ayat apa namanya surat-surat Al-Qur'an ya. Ya, itu targetnya itu sampai kelas 6 itu berapa juz itu Pak Rudi? Kalau sementara ini coach diprioritaskan memang kalau saya pantau perkembangannya minimal itu per hari dari sekolahan itu satu hari satu ayat coach. Oh, satu cuman hari, memang satu. Karena masih kelas 1 kelas 2 ya. Juz dimulai dari juz 30 dulu coach, ayat-ayat pendek dulu coach. Baik, jadi dimulai dari ayat-ayat pendek, juz 30, nanti terus ya, berpindah ke juz berikutnya. Itu targetnya itu, sampai kelas 6 itu berapa juz itu, Pak Rudi? Kalau target dari sekolahan, insya Allah 30 juz. Luar biasa ya. Jadi kelas lulus SD itu insya Allah lah, kalaupun iya. Lihat perkembangan anaknya juga, kemampuan anaknya iya, juga. Iya, iya. Jadi nanti di SD IT itu memang ditargetkan ya, maksimalnya tuh dimaksimalkan sampai 30 juz. Nah sekarang apa yang Pak Rudi bisa bayangkan ya? Pak Rudi akan lihat, akan dengar, akan rasakan pada saat target atau cita-cita anak Pak Rudi itu tercapai ya, menjadi penghafal Al-Quran. Apa yang Pak Rudi bayangkan saat itu? Tentunya sebagai orang tua coach, yang saya bayangkan dan impian mungkin semua orang juga kita pada umumnya anak kita kalau bisa berhasil menjadi hafiz Al-Qur'an tentunya merupakan suatu kebanggaan tersendiri coach. Kebanggaan jadi, buat diri pribadi saya dan keluarga terutama coach. Jadi itu tentu sesuatu yang sangat membahagiakan Pak Rudi ya. Betul coach. Dan kira-kira itu tidak, apa yang Pak Rudi bayangkan pada saat itu ya, saat lulus kelas 6, diwisuda sebagai lulus SD dan juga sekaligus diwisuda sebagai hafiz gitu ya, penghafal Al-Quran 30 juz. Kira-kira apa itu dari keluarga besar Pak Rudi itu pada menyampaikan apa itu sama Pak Rudi dan sama anak Pak Rudi itu? Ya mungkin jelas itu tadi coach, kebanggaan lah coach. Kebanggaan ya. Kebanggaan yang tidak bisa dinilai oleh materi saya rasa. Begitu ya. Kebanggaan sebagai orang tua berhasil menjadikan anaknya anak yang minimal penghafal Al-Quran dulu coach. Kira-kira apa kebanggaan yang akan Pak Rudi ucapkan kepada anak Pak Rudi yang sudah sabar, dia belajar, meniti hari-harinya dengan menghafal ayat demi ayat sampai sukses, apa yang akan Pak Rudi ucapkan pada anak Pak Rudi nanti itu pada saat kelas 6 itu? Ya tentunya pertama saya pasti akan memberikan selamat coach. Kalau perlu pun saya berikan hadiah coach. Kalau perlu minimal sebatas kemampuan saya berangkatkan umroh dulu lah coach. Wah, SD, coach. Jadi nanti akan ada ini ya, ada reward ya diberikan pasti, kepada coach. Anak nanti akan diberangkatkan umroh. Jadi kira-kira itu tahun berapa ya? Kalau sekarang kan di 2022. Kira-kira tahun berapa itu bisa hafiz itu kelas 6 itu? Insya Allah kalau sekarang kelas 2 coach ya kurang lebih kira-kira 4 tahun lagi coach. Kira-kira tahun 2026 insya Allah. 2026. Itu di mana itu sekolahnya Pak Rudi? Di Cibinong coach, di Bogor. Oh di Cibinong. Sementara Pak Rudi tugasnya di mana? Saya tugas di Kediri, coach. Kabupaten tugas di Kediri. Kebetulan istri dinas di Bogor, coach. Oh, begitu ya. Jadi terus dipantau ya, didampingi sekalipun dari jauh ya. Jadi ya, nanti ini yang menjadi goals ya, impian Pak Rudi bisa mendampingi anak Pak Rudi. Sama tadi namanya lupa saya, anak Pak Rudi. Muhammad Al-Fatih, coach. Muhammad Al-Fatih ya, Muhammad Al-Fatih kebetulan ya. Sama dengan nama anak saya itu, coach. Pak Rudi ya. Jadi Muhammad Al-Fatih nanti kelas 6 SD itu bisa menjadi hafiz 30 juz ya. Itu goals dari impian dari Pak Rudi. Kemudian sekarang saya ingin bertanya nih sama Pak Rudi ini. Kira-kira apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pak Rudi? Karena SDIT itu kan cukup padat ya. Pada satu sisi harus belajar materi umum,
materi agama, ditambah lagi harus menghafal. Nah, kira-kira apa langkah-langkah yang akan dilakukan Pak Rudi untuk mendampingi anak Pak Rudi Muhammad Al-Fatih? Panggilannya siapa Pak Rudi? Al, Coach. Panggilan Al. Nah, untuk kesuksesan, keberhasilan Al itu apa yang akan dilakukan oleh Pak Rudi? Baik, Coach. Tentunya langkah-langkah persiapan yang sudah saya persiapkan, selain pendidikan di sekolah secara formal, sepulang dari sekolah, satu jam saya mengundang guru khusus private coach yang secara intensif untuk melakukan pembimbingan coach. Karena memang karena keterbatasan jarak juga, saya posisinya di luar provinsi malah coach. Jadi salah satu langkah untuk mewujudkan impian saya, cita-cita saya juga mengundang guru private coach yang bisa membantu ananda saya, memudahkan saya coach. Baik, Pak Rudi. Jadi Pak Rudi nanti akan mengundang ini ya, guru privat gitu ya, untuk mendampingi, untuk murojaah gitu kan, untuk menambah hafalan bagi ananda Al ya. Selain Pak Rudi mendatangkan tadi guru privat, kira-kira apalagi langkah yang dilakukan oleh Pak Rudi? Karena menghafal Al-Quran itu kan sangat ini ya, butuh perawatan, pendampingan gitu kan, support yang luar biasa gitu. Nah, kira-kira selain mendatangkan guru privat, apalagi langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh Pak Rudi untuk mendukung cita-cita Al tadi? Baik, tentunya karena memang ini menghafal Al-Quran ini butuh tingkat kecerdasan yang betul-betul ini, saya juga memantau secara ketat coach nutrisinya coach, asupan vitamin maupun pola makannya, mudah-mudahan dengan dijaga makanannya, susu dan lain sebagainya, nutrisi bisa menunjang kemampuan hafalannya coach. Betul-betul kita perhatikan coach. Baik ya, jadi ya saya tangkap ada dua hal ya, mendatangkan guru itu secara eksternal, kemudian internalnya ananda Al ini di backup ya untuk kesehatannya, apa konsentrasinya, kecerdasannya gitu. Nah, kemudian kalau dari dua hal itu, mana yang kira-kira yang pertama atau yang lebih utama dilakukan itu? Ya misalnya ini kan maklum ya, kita ini kan sebagai pegawai negeri itu kan uang kadang terbatas gitu kan. Kalau misalkan uang kita terbatas, mana yang lebih didahulukan nih? Untuk kepentingan guru privat atau untuk pemenuhan nutrisi itu? Mana yang didahulukan? Kalau pertama kali yang prioritas, coach, memang dari nutrisi, coach. Karena nutrisi, kebutuhan betul-betul. Kalau makanannya kurang bergizi dan kalau tiap hari kita kasih makan kangkung terus coach, ya terus ngantuk coach sih. Nggak cuma tempe tahu ya, memang sehat tapi karena ini masih proses berkembang, masih anak-anak coach, minimal ya 4 sehat 5 sempurna coach, biar bagaimanapun kita prioritaskan coach. Baik, kalau ya guru private kan memang kadang-kadang kita bisa cari, karena memang kalau guru private ini kan nggak terlalu istilahnya coach, bayarannya nggak apa seikhlasnya lah coach. Oh, begitu, kadang-kadang ya, karena ngambil dari masjid terdekat coach. Baik, alumni pondok pesantren. Jadi nanti memang untuk pendampingan dari guru privat itu bisa didatangkan dari masjid gitu ya. Betul coach, betul coach. Dari masjid yang terdekat gitu ya, sehingga bisa ya, membantu coach. Jadi ya, artinya dua hal ini bisa diusahakan ya. Terus kira-kira Pak Rudi, dalam mewujudkan tadi dua hal tadi ya, pemenuhan nutrisi, kemudian juga mendatangkan guru privat, kira-kira ada nggak sih halangan atau rintangan-rintangan yang dihadapi oleh Pak Rudi untuk mewujudkan keberhasilan Al jadi penghafal Quran itu? Apa hambatannya, rintangannya itu Pak? Baik, terima kasih coach. Ini masalah terbesar buat kita sekarang orang tua semua coach. Ini gadget ini coach. Jadi memang tiap hari susah sekali saya coach. Kadang-kadang memang kita mengontrol, kadang-kadang kalau sudah asik pegang handphone coach, main YouTube, main game, ah ini memang coach, di satu sisi teknologi ini juga penting, tapi di satu sisi kalau kita nggak kontrol, jadi yang paling menghambat coach memang yang saya alami sebagai orang tua dalam rangka mewujudkan ini, melepaskan ini coach, gadget ini, okay, main game, YouTube, dan memang hal-hal baik yang ya. Jadi saya potong ya Pak Rudi ya. Jadi ya, itu ya hambatan terbesarnya adalah gadget itu ya. Kemudian
Sejauh mana itu Pak Rudi menyelesaikan masalah supaya Al ini bisa fokus menghafal, belajar, tidak kemudian dia larut waktunya main gadget itu. Apa yang bisa diselesaikan mengatasi hal itu oleh Pak Rudi? Untuk saya melarang sepenuhnya tidak memakai gadget juga tidak saya larang, Coach. Paling saya batasi, Coach. Satu hari itu saya perbolehkan maksimal 2 jam, Coach, buat bermain apa lewat 2 jam. Paling ya saya tinggal cabut kabel wifi aja, Coach, sehingga handphonenya ada tapi nggak bisa akses ke baik internet. Ya, jadi itu yang dilakukan ya untuk menghapus atau menghilangkan barrier hambatan tadi. Nah sekarang kira-kira apa dukungan yang diperlukan oleh Pak Rudi untuk mewujudkan Ananda Al ini jadi penghafal Al-Quran? Kira-kira dukungan apa yang diperlukan, dari siapa, dan bagaimana cara mendapatkannya tergambar nggak? Ya, paling dukungan yang terutama, Coach, dari ibunya, Coach, karena memang peranan ibu, istri saya yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dan itu tadi dalam rangka mengawasi terutama gadgetnya ini, Coach, itu yang paling jadi perhatian lebih. Baik, karena memang ya susah juga, Coach, istri saya juga bekerja juga, ya, kadang-kadang ya memang digantikan oleh pembantu, dan kadang-kadang adiknya istri saya, Coach. Baik ya, jadi menurut Pak Rudi yang bisa mensupport ya Ananda Al ini bisa konsisten gitu kan, menghafal, bertambah hafalannya sampai dia suksesnya. Kemudian saya mau bertanya sama Pak Rudi nih, kira-kira apa saja ya yang akan dilakukan nih, langkah-langkah Pak Rudi yang bisa dilakukan. Ini kan kalau 6 tahun itu kan 30 juz, berarti 1 tahun dibagi 6 kan 5 juz ya, 1 tahun 5 juz, itu kan luar biasa, itu harus ada step by step-nya gitu ya. Nah kira-kira apa saja yang langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pak Rudi untuk mewujudkan itu, mencapai target itu 5 juz 1 tahun ya, sampai nanti kelas 6 bisa 30 juz. Ya seandainya memang target saya tidak terpenuhi, lulus SD minimal setidak-tidaknya, Coach, lulus SD cukup 15 juz misalnya, Coach, ya. Seandainya tidak tercapai, kemungkinan ya nanti setelah lulus SMP, kemungkinan program saya lanjutkan ke pondok, Coach. Mungkin saya masukkan ke Ponpes Gontor di Ponorogo, Coach. Sehingga insya Allah lulus SD berlanjut, ya minimal setelah SMA ataupun apa. Memang target saya sih kalau SD, cuman namanya impian kan, Coach, boleh aja. Jadi, Coach, kita jadi kalau kan saya boleh menangkap ya, pokoknya cita-cita Pak Rudi ini, Ananda Al ini jadi penghafal Al-Quran. Nah, idealisnya yaitu kan kelas 6 SD sudah hafiz gitu ya. Tapi kalaupun belum tercapai, ini secara berjenjang ya, nanti secara akan berjenjang dilanjutkan ketika di SMP, ketika dia masuk pesantren begitu ya. Karena cita-cita tertinggi dari Pak Rudi ini kan Ananda Al ini menjadi aset yang akan menyenangkan, mendoakan Pak Rudi ketika Pak Rudi sudah tiada di dunia ini kan. Betul sekali, asetnya. Jadi kira-kira tahapan waktunya seperti itu ya. Jadi di usia SD ditargetkan, okay lah kalau misalnya 30 juz terlalu tinggi ya ditargetkan misalnya 15 juz gitu ya. Tetapi nanti ada tahapan berikutnya ketika dia nanti dimasukkan ke dalam pesantren. Nah kemudian, jadi kalau bisa sebutkan kepada saya langkah konkret Pak Rudi untuk Ananda Al saat ini kelas 2, kemudian yang kedepannya itu akan menjadi hafiz itu kira-kira gimana nih? Kalau kita bikin apa namanya itu journey-nya gitu ya, langkah-langkahnya itu seperti apa itu? Bikin milestone-nya atau timeline-nya gitu ya. Sekarang kelas 2, nanti kan masih ada 4 tahun lagi, itu kalau misalkan dibikin tahapan-tahapan berapa juz, itu seperti apa itu perlu disampai nanti pada satu saat dia bisa hafiz gitu. Baik, terima kasih, Coach. Sebagai langkah-langkah, saya pertama kali mendisiplinkan Ananda saya mulai kelas 1 kemarin wajib sholat 5 waktu, Coach. Disiplin dulu sholatnya, Coach. Kemudian setelah belajar disiplin minimal membaca Al-Quran tiap hari, Coach.
terlepas berapa ayat, tapi setidak-tidaknya perharinya ananda saya wajibkan membaca Al-Quran. Dari kedisiplinan ini secara kontinu, terus-menerus, bisa mudah-mudahan bisa membentuk menjadi suatu karakter yang baik, Coach. Karena ibaratnya kan kita kalau terbiasa sehari makan 3 kali, kalau kita terbiasa puasa Senin Kamis, kita meninggalkan tidak berpuasa. Jadi kedisiplinan, Coach, saya tanamkan betul-betul. Kalau bisa wajib sholat, namanya laki-laki sholat berjamaah di masjid. Dan disiplin dulu, Coach, pelan-pelan itu yang mulai dari dini saya tanamkan. Mudah-mudahan Ananda Al-Fatih bisa mewujudkan. Tentunya juga saya juga kalau sempat pulang ya pasti saya ajak berjamaah. Kemudian jadi kalau saya bisa menangkap ya, goalsnya kan jelas ya, nanti Pak Rudi ini akan memiliki anak yang hafiz Al-Quran yaitu Ananda Al. Kemudian langkah konkretnya dari sekarang mulai mendisiplinkan Ananda Al ini, sholatnya bagus, baca Qurannya rutin, kemudian menghafal Al-Qurannya juga kontinu dan terus di murojaah, kira-kira seperti itu ya, itu langkah konkretnya. Di samping juga ketika Pak Rudi nanti pas pulang ketemu sama Ananda gitu kan, nanti juga bisa didampingi juga untuk sholat di masjid gitu ya. Jadi ini sudah clear ya Pak Rudi ya. Jadi langkah konkret untuk mewujudkan Ananda Al menjadi penghafal Al-Quran, yang pertama tadi basic spiritual atau moralitinya yaitu penghafal sholatnya dia terjaga, kemudian membaca Al-Qur'annya juga disiplin gitu kan, kemudian juga tadi ya gadget juga sudah bisa dibatasi gitu ya. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah konkret ini, cita-cita impian Pak Rudi mendapatkan ananda penghafal Al-Qur'an mudah-mudahan bisa terwujud. Amin ya Pak Rudi ya. Amin. Demikian yang perbincangan kita sore ini. Terima kasih Pak Rudi sudah berbincang dengan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.